Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape. So hari ni aku akan start today's gonna be different. Aku akan buat satu video reaction. Aku dah lama tak buat video reaction. Tapi aku tak nak buat kecam ke apa ke, kritik ke, even though benda ni terlalu banyak kecaman lah orang kata. So aku akan react satu new music video yang dinyanyikan oleh Suek Haiza. The title is Aku Budak Girl. And then this song, it has reached about, wait lah, are you serious? 15 million views. Wait, I'm gonna to check dekat phone. Kadang-kadang dekat laptop aku ni. Wait lah, korang tunggu. Ho. Oh, dia dah reach 800,078 and 350. But dekat aku punya laptop, it's 15 million. Gila-gila budak ni. Kalau betul baru, orang kata baru berapa hari je dah 15 million. Memang hebat lah dia punya pengaruh dia, kan? Okay, so tanpa melengahkan masa, just go through dengan dia punya music. Okay, let's go. Okay, so dekat first, orang kata first beat dia, intro dia sedap. Orang kata beat dia ala-ala vibe. Macam mana aku nak cakap ya? Korang pernah tengok drama-drama budak sekolah US dulu kan? So lagu dia ala-ala macam tu lah. Malaysia pun ada dulu ala-ala music vibe-vibe 2007 macam tu lah. So just continue, let's go. Wait. Cerita tentang kita, hidupku. But the lyric was appear in the screen is a lagu ini cerita tentang kisah hidupku. Wait lah, just go through lagi. Not bad, not bad, not bad. Okay lah. Okay, settle. Aku dah dengar sampai habis. Then, now, here is the comment. Aku nak comment sikit dia. Okay. Dekat sini, aku nak tekankan something. Orang kata, the vibe of the music or beat, tak ada salah apa-apa. Okay, just nice untuk kita mendengar. But the vocal is, nak kata tak sampai tu tak boleh juga. Dia ibarat macam tak kena. Ha, dia punya suara tu tak kena dengan Aku Budak Girl ni. Dengan dia punya, you know, beat Aku Budak Girl ni. And then lagi satu, dia punya lyricist dia, penulis lirik dia, orang kata agak just buat benda tu alah-alah macam gitu je. Macam saja nak ngenakan budak ni lah.
saja tulis lirik macam ni. Kau kesian juga. Kita tak boleh nak salahkan dekat dia punya singer, sebab dekat dalam dia punya music maker ni tak ada kena-mengena dengan budak ni. Cuma artis ni je yang menyanyikan je. Nowadays kita banyak tengok adalah penyanyi yang dia yang buat music tu, dia yang buat lirik and then dia yang nyanyi. So itu orang kata satu kepuasan lah dalam diri dia. But for this situation, dia hanya menyanyikan lagu tu je. But macam ibarat aku tak ada apa-apa kosong. Aku just ada duit. Aku datang dekat recording company dan aku cakap saya nak buat saya nak lagu, saya bayar. Jadi diorang, kita akan pas kerja dekat diorang lah. Jadi diorang akan cari lyricist, diorang akan cari music maker, beat maker, arrangement, semua music, sound system, sound engineer semua. So maybe dalam masa seminggu ataupun dua minggu, diorang akan contact kita back dan bagi tahu music, beat dia semua dah siap. So kita datang tinggal record. So jadi tak puas lah untuk fans-fans dia. Okay, kepada fans Sweet Haiza ni, jangan marah kalau aku ada tersilap kata ke. Aku just nak komen, orang kata memberilah, bukan aku sengaja nak, apa orang kata, sengaja nak mengutuk. So jangan marah, jangan marah. Hanya untuk membina. Bagus-bagus, permulaan yang baik lah. Permulaan yang baik untuk, aku tak nak campurkan isu yang pasal ada orang cakap zaman sekarang ni Insta famous, TikTokers ataupun orang-orang lain yang famous, it's easy untuk korang terus jump into the, you know, the entertainment industry. Just with korang dah ada, you know, a bit huge amount of followers, subscribers, just korang terus jump into the industry. Aku pun mungkin akan jadi macam tu, akan datang. So jadi aku tak nak kutuk. Aku tak kutuk sebab aku risau benda ni jadi dekat aku. So yeah, aku rasa pun aku tak nak cakap banyak pasal ni, nanti marah lah fans dia ke apa. So yeah, don't forget to subscribe, like, comment, share. Kepada Sweet Haiza, teruskan usaha, cuba untuk tulis lirik sendiri dan cubalah untuk cari beat maker yang lain ataupun you know, apa nama dia, composer yang lain yang a lot better lah daripada yang buat lagu ni. So yeah, don't forget to subscribe, like, comment, share. Aku Daniel, escape in the house, peace, salam, bye bye, ciao. Sikit lagi, sekarang dah 1.73, kita dah nak reach 1.74 dan kita boleh lah dalam masa yang terdekat ni, kita boleh reach 2K lah, insyaAllah. Doakan yang terbaik, doakan yang terbaik. Bye, peace, assalamualaikum.